Minangka tarekah pikeun ninglar penyelimpangan dina prak-prakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sakumna aparat anu boga wewenang nanda fakta integritas. Eta hal teh ditembrakeun ku Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa di Gedung Sate Kota Bandung Perbo Paso sore. Nalika diwawancara Satutas Kegiatan Jawa Barat punya informasi atau Japri di Gedung Sate Kota Bandung Perbo sore, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa nembrakeun sakumna aparat anu patalina kana prak-prakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB nanda fakta integritas sangkan PPDB dipaju kalawan HD. Upama ngarempak eta fakta integritas aparat kaasup kepala sakolah katut operator PPDB bakal ditibanan sanksi luyu kana PP nomor 53 ngeunaan kapegawaian. Iwa oge miharep eta padika teh ngarojong sakolah swasta pikeun ngaronjatkeun kualitas atikan turta ulah aya deui dikotomi antara sakolah swasta jeung negeri. Dengan visi Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, base-nya yang menjadi base-nya jelas sekolah. Dan sekolah yang paling menentukan adalah sekolah di SMA dan SMK. Oleh karena itu kita ingin ini berjalan dengan baik, makanya seluruh aparat terkait dengan masalah PPDB itu dilakukan menggunakan fakta integritas. Termasuk kepala sekolahnya? Termasuk kepala sekolah, bahkan operator. Liantik itu sangkan kualitas atikan leuwih walatra, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngalakonan rotasi kepala sekolah katut guru di Jawa Barat, ngaliwatan tawaran promosi katut tunjangan. Pola karir guru OG disayagakeun ngaliwatan pergub anu dijanjikeun bakal ngajanggelek dina waktu anu moal lila deui. Lianti fakta integritas pikeun nyinglar panyalimpangan dina prak-prakan PPDB, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Barat nandeskeun sistem PPDB bakal nolak upama aya budak anu tacan sawawa dumadak pindah domisili tandi apingku kolotna. Yang sekarang kan sudah tidak mungkin lagi ya, karena ada syarat 6 bulan itu sudah diantisipasi dengan syarat sudah kakaknya sudah 6 bulan. Tapi kalau misalnya sudah menyiapkan dari 6 bulan sebelumnya, ini tentu juga kita akan melihat kabupaten kotanya itu apakah itu mentaati aturan. Karena seorang anak di bawah umur tidak bisa pindah sendiri. Zonasi pikeun PPDB SMAG dicindekeun tisaprak tanggal 24 April dituluykeun kana pendaftaran PPDB tanggal 17 tepika 22 Juni, ari verifikasi uji kompetensi tanggal 24 tepika 26 Juni, sarta daftar ulang dina tanggal 1 tepika 2 Juli. Dinamprona tahun ajaran anyar bakal dipitembeyan tanggal 15 Juli 2018. Budi Hartati, Bandung TV.